Tiga menyebut satu perkataan yang melabel seseorang itu mengamalkan hubungan sejenis. Penyanyi Ziana Zain seakan-akan tidak berpuas hati dengan tindakan usahawan kosmetik, Datuk Seri Vida, yang dikatakan melabel adiknya sebagai seorang yang mengamalkan hubungan sejenis menerusi satu siaran live di media sosial. Menerusi platform TikTok, seorang pengguna yang sempat merakam sesi live itu berkongsi sedutan video Vida membuat kenyataan tersebut untuk tatapan umum. Menerusi video berdurasi kurang 15 saat itu, Vida menjawab pertanyaan seseorang yang memohon dia untuk memikat pelantun lagu lelaki ini itu. Vida dengan nada berbisik menyebut sesuatu yang berakhir dengan K. Video tersebut mendapat perhatian Ziana yang kemudian meninggalkan komen pada video tersebut menggunakan akaun TikTok rasminya. Walaupun tidak jelas, namun ramai beranggapan Vida menyebut satu perkataan yang melabel seseorang itu mengamalkan hubungan sejenis. Selain Ziana, dakwaan tersebut mengundang marah netizen yang rata-ratanya mempertahankan penyanyi lelaki itu. Tidak kurang juga ramai yang meminta Anwar untuk mengemukakan saman terhadap dakwaan tersebut. Sehingga kini, perkongsian video tersebut telah menerima lebih 300,000 tontonan di TikTok. Susulan reaksi negatif daripada sesi live tersebut, Vida dalam satu lagi sesi live petang semalam membuat penjelasan yang dia sebenarnya menyebut perkataan okey dan bukannya B, namun disalah tafsir oleh netizen.